pameran itu meningkat 15%. Ya, dari Indonesia tahun ini kan ada dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM, dan juga perdagangan yang ikut mendukung acara ini dan termasuk kelautan dan perikanan juga. Ya. Jadi kita belum menargetkan berapa, tapi memperkirakan mungkin selama 4 hari ataupun berkelanjutan bisa sekitar 2 triliun lebih rupiah. Ya. Sudah, sementara siang ini dari Asia kebanyakan, dan Timur Tengah juga ada. Ya. 35 negara. Tapi kalau pengunjung yang hadir tahun lalu itu ada 70 negara yang datang. Sampai Ethiopia juga ada, Amerika Serikat ada 12 orang dari Kepulauan Mali, Mauritius, dari paling banyak di Asia adalah China, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Filipina, termasuk juga Vietnam, itu pengunjung dari internasional. Ya. Kalau Eropa paling banyak dari Italia, dari Prancis, dari Belanda, Polandia. Ya. Hari ini